Alhamdulillah, saya nak bila saya sampai ke Dewan ni, tempat bersejarah ni kan, saya datang ramai. Nampak tengok ramai tu, seronok. Cuma yang tak datang lagi ramai lah. Dan Alhamdulillah, ke mana-mana juga yang saya pergi, saya perasan satu perkara, kita maintain prinsip kita, itu yang penting. Iaitu prinsip mempertahankan tempat duduk belakang. Itu ada satu perkara yang biasa berlaku. Dan harus diingat, walau apapun yang saya katakan di hadapan ini, mereka akan kekal duduk di sana. Jadi dia akan beranjak, dia gelap-gelap. Wah, dia katakan kita lain, tapi dia tetap tak bangun. Tengok. Kan, macam mana pula. Wah, tadi pun yang muncul. Sebab ada macam-macam faktor. Sebab kami senang kan kalau kita keluar, tak puasan. Antaranya lah. Antaranya. Tapi bukan orang sini lah, tempat lain juga. Ada yang nak cari pahala lebih, dia menyambung nyawa. Dia menyambung nyawa dengan memanjat naik lebih tinggi, naik tiga atas. Itu menyambung nyawa tu tak ada. Ada kalau apa-apa hal tu maknanya pahala lebih sikit lah, langkah di bawah ni benar agaknya lah kan. Jadi Alhamdulillah hari ni kita bicara tentang soal hijrah. Saya tadi dikatakan saya takut bila MC cakap dalam ni. Rasa macam alamak, tak terbawa rasa kan. Tapi bila disebut tadi, mula nak jati kalau pilih, tiba-tiba lahir kat Jompol. Kan pelik tak? Dan semua tinggal lagi, dulu saya lahir ke kampung Aida Dali, Batu Kikir, Jempol. Cuma dulu orang bila sebut Batu Kikir, dia ingat kalau pilih. Dia anggap Batu Kikir tu pilih. Itu yang ada sebut pilah, ada sebut jempol, tak salah mana-mana kan. Yang penting paling sembilan lah. Saya cubalah cakap KL. Jadi takut tak faham kan, takut. Faham lah? Faham lah kan. Mana poli-poli mana tu kan, nanti saya adjust lah balik kan. Kenapa cerita apa dah hal ada berkisah, kenapa? Kan? Kenapa lah? Saya tahu bila saya tanya dia pun ada kisah. Saya tahu kan? Bila saya tanya pun dia pun tak kisah kan? Jadi ada yang datang sebab ni lah. Ada yang datang sebab dia masih ada ke syarat yang 7 hari khusus masih ada? Tak ada lah. Tapi maknanya tak wajib lah kanya. Tak wajib lah datang hari ni. Tak ada pek kau jawab dah. Tak wajib ke? Tak. Ada yang wajib kok, maknanya tu bos dia lah. Mungkin department dia lah tu wajib. Jadi sinilah tempat yang paling bersejarah saya datang tu. Sebab saya bila ada bawa contoh, ingat tak saya bawa contoh pasal komunikasi. Sampai tengok di YouTube macam mana ada orang dekat dalam dekat pijen lah yang dia jaga nombor orang. Saya masa tu bersyarat kat bahagian isyarat, kat bahagian bawah tu ada jaga nombor. Banyak tahun lah dia pakai jubung, blazer, free hair sikit. Saya masa tu datang dengan asisten. Assalamualaikum. Mereka kata, salam ni cik, ada apa-apa boleh saya bantu. Langsung terlupa urusan. Tu MBPJ lah. MBPJ ni lah sampai. Ya Allah, Abang. Orang kena belajar komunikasi. Dia cara senyum dan cara bertanya tu terpancar keikhlasan pada hati. Yang membuka hati orang berurusan di MBPJ. Malahan berurusan dengan dirinya sendiri. Faham tak? Ada apa-apa boleh saya bantu. Ya Allah. Apa hal dan kita letak sini? Saya kan terlupa. Tanya sister, apa yang kita datang? Terus kita mesyuarat lah dekat. Okey. Ada mesyuarat dekat. Okey. Saya ikut saya ke mana juga sanggup pergi. Komunikasi tu, komunikasi kan. Sampai ke atas tak tentera ambil meeting. Tak tentera. Lama lagi ke meeting. Kan lama-lama takut budak tau lah. Mungkin minum tak lama. Takut macam tu lah kan. Macam tu sekali kan. Sebab saya pernah handle team building sebab tu lembaga hasil dalam negeri. Dia masalah kan, lembaga hasil dalam negeri ni dia cerita dengan saya tak cerita lah. Tapi ada masalah lah. Dia kata ada satu masalah. Iaitu tiap kali ada kan job rotation. Macam kita di majlis ni kuansi lah kan. Tapi macam dia buat job rotation, kena sampai dia dapat surat, dia kena bertugas di kaunter dan mula dia mengagam. Ada yang taklah surat, tak dapat lah apa semua. Lepas tu doktor dah nasihatkan tak boleh stres-stres semua-semua macam tu lah. Jadi sebab aku tahulah lembaga hasil.
orang di kaunter tu kebanyakan mengamuk ya. Di MPJ pun ada kat lah, cuma tinggal lagi dah biasa kan. MPJ dia macam makin amun biasa. Segala MB, MP ni biasa. MD, MD lagi lah. Bawa parang. Lama je daerah tu, bawa parang jadinya dia ambil parang tu. Bam! Kata tak aku siapa? Mau dia punya parang. Dulu jalan pilar ni ada duit main tu. Dia buruh buat jalan JKR dulu. Kalau tak ada jalan tu kau tak boleh lalu. Tu kau tak ada rumah dia punya belakang. Dia marah sebab lambu dia kena gampek. Parang buat apa? Belah biasa kena marah kan. Jadi dia orang tu tak biasa. Bila dia orang tak biasa tu semua orang yang tak nak lah. Apa semua mengamuk pasal cukai tiba-tiba kena potong banyak apa semua macam tu lah. Jadi isu yang dua. Ini maknanya kuasa komunikasi. Tapi kau nak cerita pasal tu lah. Dah sebut pasal bicara hijrah pada pagi ni. Lebih kepada melihat apakah betul-betul hijrah. Apakah kaitannya dengan padahal ada berkisah. Lebih kepada perubahan diri kita. Kadang-kadang kita mengkisahkan benda yang tak sepatutnya kita kisahkan. Dan kita tidak pula ambil kisah untuk benda yang sepatutnya kita kisahkan. Oh lama. Kata-kata Samsul debat pada hari ini. Ya, kan? Ada yang tanya kenapa Samsul debat? Kenapa Samsul debat? Bukan sebab penglibatan pada debat itu pun. Sebenarnya memang betul lah saya terlibat dengan debat dan pidato. Cuma punca sekali kalau ceramah dekat surau Puncak Setiawangsa KL. Saya minta ceramah kat situ. Lawa betul. Rumah besar-besar situ. Rumah Puncak Setiawangsa orang kekayo lah. Surau naik bukit tu sikit. Lawa surau. Lawa standard masjid dalam surau. Kemudian lawa. Saya tengok dia punya apa, ada satu dinding tu dia buat pakai kaca. Kat situ dia buat tulis pengumuman-pengumuman tau. Pakai kaca, tak main lah whiteboard. Sampai tu saya tengok carta guna, carta organisasi kan. Tan Sri, Datuk Sri, Datuk, Datuk, Tan Sri, Tan Sri, Datuk Sri. Tak ada waktu incik kat situ dah. Comel lah awak tengok kan. Langsung saya masuk dalam kereta, dia tengok nota kan salah dia cakap kan. Rupa-rupanya penganjur tu terlupa nama saya. Dulu kalau saya ceramah, dia akan perkenalkan saya Syamsul Amri bin Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia. Macam tu je. Jadi dia ni dah terlupa, dia jumpa saya. Siapa nama penceramah tu? Syamsul. Syamsul apa? Tapi dia debat-debat dah. So dia tulis penceramah malam ni Syamsul debat. Itu mulut. Itu mulut. Lepas tu sampailah beberapa majlis yang lain dah Syamsul debat, Syamsul debat. Dan harus diingat Syamsul debat tidak ada kaitan dengan Aida Jebat. Kan? Ingat tu? Jangan menyebar-nyebarkan. Memandai. Kita dah masuk minit yang ke-20. Minit ke-20. Percaya tak? Betul tak saya kat? Dia masih tak mengajak duduk belakang. Selagi kau tak duduk depan ni, dia sabun dia letak. Duduklah depan. Senang lah. Ni balap tak berbondo. Duduk depan. Mana-mana depan ni? Setiap kali pun mesti minta tolong penuhkan depan. Semua majlis itu prinsip. Prinsip kena tak? Kan? Aduh. Orang letak yang ni saya faham. Sebab dah ada orang mungkin tempat lain juga. Tiga lah. Kalau ada donggi. Oh iya. Nampak tak? Ada mula dah nampak orang kata. Ada rasa tutup. Saya pun hangat saya kan, saya ni gambar musik tau. Kadang-kadang saya tengah ceramah, tiba-tiba ada orang pun masuk kan. Dia masuk, saya fikirlah tadi ceramah saya. Dia pun dalam mana habis. Wah, baru mula kan. Wah, ni usah depan ni. Dabar lah awak dah. Okay. Tapi malam tadi paling sonok saya ceramah. Sebab malam tadi saya ceramah ke masjid Batu Kiki. Buat pertama kalinya. Sebenarnya kalau TV tak ada aku panggil dia kan. Tentu lah kira kan. Tapi sonok lah tadi jumpa kampung. Wan-wan semua datang. Kalau sonok tengok orang tua tau. Kita baik-baik dengan orang tua dia banyak untuk dia. Dia macam mak kita. Kadang kita asah kira sesapa. Untung sambut macam mana? Timbul lah macam. Sesambut timbul tu mati tunggal lah. Tahu tak? Jangan baik-baik. Tak tahulah nak darah lawa. Contoh. Tak tahu. Tak faham, taklah. Jadi bila sebut pasal hijrah,
Perasan tak? Tiba-tiba kita tengok dah 1438 hijrah. Tiba-tiba. Perasan tak? Perasan tak? Macam baru lagi itu. Saya terasakan macam baru semalam yang 1411 kat kalender rumah mak saya tu. Ingat tak? 1411, 1410. Tiba-tiba dah. Baik boleh 38. Tu tandanya apa? Tandanya apa? Dah tua. Sampai dah bananya, Pak. Tu tandanya masa cepat berlalu. Tak ada cakap macam tu dah memang dah tua. Cadang, ke, macam mana pun kalau tak letak kat muka aku tu cecenia, aku tu cecenia, tak bangun dah memang dah tua. Ni lah cecenia, cecenia, cecenia. Lu putih, lu putih, baru lah putih.